Sosial, banyak warga masyarakat yang berkoceh. Kami belum mendapat bantuan. Ini. Nah, tadi sudah dijelaskan. Sampaikan saja ke aparat desa terdekat, ya. Nah, nanti dari desa langsung kecamatan. Tadi sampai kecamatan baru ke sini. Insya Allah, saya meyakini bahwa bantuan itu akan sampai kepada tempatnya. Di gudang masih penuh. Di Baleran Cage, di BBBD, dan yang datang pun dari luar masih terus mengalir ke Kabupaten Cianjur. Insya Allah kami akan berupaya dengan TNI Polri dan BMP, kita akan memberikan kepada masyarakat yang memerlukannya. Tadi saya pun sampaikan kepada Pak Kades, Babinsa, Babinkamtibmas, Camat, Kapolsek dan Damil, saya mohon hari ini, besok tidak ada lagi warga yang teriak tidak mendapat bantuan. Itu sudah menjadi kewenangan desa dan camat.